Semoga plastik kuat untuk tepuk semua. Yeah. Sama ke plastik. Muka Kelantan dengan Ganu ni dua-dua sama-sama kuat menyokong plastik juga. Yeah. Okay, so hari ni hari yang terakhir kami dekat Kuala Terengganu dan sekarang kita dekat Stadium Sultan Mirza Zainal Abidin. Lagi sekali, dah banyak kali lah. Aku datang sini dah 3 kali dah setakat ni. Okay, dan korang tengok aku pakai baju jersey ni, baru beli semalam. Cantik tak? Yes, yang apa yang suka, aku suka jersey ni sebab dia black and white lah. Memang colour favourite aku. Bukan sokong lah. Ha? Bukan sokong. Tak boleh tahu, rahsia. Okay, so kita nak interview sikit lah. Game start pukul 8.15. Tapi korang tengok kat belakang tu ada macam apa? Oh, popping lah. Popping. Okay, ayah bola kita yang itu kita interview. Korang tengok lah ni, okay, ada bendera Palestin lah sebab hari ni ada solidarity. So kalau semua penyokong akan bawa masuk bendera masuk dalam stadium, tu aku nak tengok jugalah nanti macam mana vibes dia. Aku tak sabar. Okey, pakcik dari mana? Dari Kota Baru, Kelantan. Nama? Cik Suhaimi. Oh, okey. So ni semua ramai-ramai ni datang sekali lah. Naik bas? Ya, kereta sendiri. Sendiri kereta. Kita tahulah ni game derby Pantai Timur. So macam mana, apa yang pakcik harapkan nanti? Saya kalau harap baru 3 mata bawa pulang. Ya. 3 mata? 3 mata bawa pulang. Yeah, pemain pilihan favorite pakcik siapa? Saya. Itu dah boleh cakap boleh. Captain. Captain. Ode. Orang apa orang cakap? Palestin. Yeah. Apa yang pakcik tengoklah prestasi sekarang Kelantan musim ni banding musim lepas? Oh, bagus musim ini. Bagus musim ini pada tahun lepas. Tapi saya harap-harap dulu tidak memuaskan macam sekarang. Sekarang memuaskan, permainan pun berubah. Serah, kijak, serah! Kijak, ya, kijak! Okey, tadi kita dah bersama dengan fans Kelantan. Sekarang kita bersama dengan fans Ganu pula. Okey, apa nama apa? Hakim. Hakim, dari mana? Kota Ganu. Kota Ganu. Okey, kita tengoklah game, baru 2 game berlalu. Dan macam mana tengok prestasi Terengganu setakat ni? Saya rasa insyaAllah kita akan menaikkan lagi untuk prestasi untuk malam ni. So ada macam tahun lepas Terengganu apa top 5. So jadi tahun ni rasa macam mana pula? Kekalkan posisi macam biasa. Ranking insyaAllah akan naik. Favorite player? Safawi. Safawi. Akia. Kita ada lagi satu fans Terengganu bersama dengan kita. Okey, nama apa? Nama Hilmi. Hilmi. Aiman. Aiman. Boy. Boy. Okey. Dari mana sebut dia? Kuala Terengganu lah. Okey. Kita nak tanya sikit lah. Dalam dah ada 2 game lalu kan. Boleh tengok apa lagi yang boleh improve lah pada pasukan Terengganu. Siapa nak start dulu? Okey. Apa? Improve. Ya, apa yang boleh improve lah. Malam ni saya rasa midfielder kena betul balik. Sebab game sebelum lawan Penang tak menjadi. So malam ni saya harap ada kombinasi yang terbaik lah. Saya harap Akram Mahinan akan start dulu malam ni. Okay. Jadi siapa lagi yang nak tengok malam ni untuk first E? Saya nak Akin ada skor malam ni. Sebab dia tak ada skor lagi. So malam ni dia temu dengan Kelantan United. Yeah. Pasukan lama dia. Saya harap dia menyekan gol. Okay. Favorite player siapa last? Akhir Rashid. Peter, Terengganu Peter. Dari mana? Dari Wadah Kota Baru. Kota Baru. Naik apa, bas ke dengan sendiri bawa? Kereta. Kereta. Okey, agak sekali eh. Sekali. Okey, so malam ni nak tahu game macam mana? Rasanya prediction boleh menang berapa? 2-1 orang ni. 2-1 Kelantan menang. Ah, Kelantan menang 2-1. Okey, siapa yang skor? Okey. Ode. Ode ke? Ode. Lagi-lagi.
dengan Ashraf, Ashraf Salahuddin. Ah, okey. Okay. So, okey, favorite player siapa? Akak siapa favorite player? Kalau di Kelantan. Ada tak? Ashraf. Siapa tu? Ashraf. Ah, okey. Samalah. Ah, Ashraf. Sama. Sige, Kelantan, sige. Kelantan, sige. Dari satu family kat sini. Semua daripada mana? Dari Kuala Terengganu. Saya daripada Kemaman. Oh, Kemaman. Berapa dah jauh Kemaman dari sini? Dalam 2 jam. 2 jam. Okey, okey. Dah tanya sikitlah mengenai game lah. Kita tengok ada dua lepas dua game ni. Rasa apa yang boleh diperbaiki oleh tim Terengganu? Yang perlu diperbaiki iaitu striker. Striker. Kena lebih tajam lagi. Untuk kemenangan malam ni. Prediction berapa? Dalam 2-1. 2-1. Yang ni nak tanya prediction? Tak tahu. Tak tahu? Ikut lah. Prediction mana? Prediction. Kemenang. Berapa? Score goal? 3-0. 3-0. Okay. Okay. Favorite player last nak tanya. Player je. Akhil Rashid. Akhil Rashid. Anak ni pun? Sama. Better Terengganu, better. Okay guys, kita ada budak-budak Terengganu kat belakang ni. Tapi bukan dia Atras eh? Atras. Atras. Oh, Atras lah? Okay, nama apa? Nama Lukman. Lukman, ni? Fai. Fai, okay, kita nak tanya prediction malam ni, game. 3-0. 3-0. 4-0. Siapa yang skor malam ni? Akhil Rashid. Akhil. Sabawi. Sabawi. Ismail Kanadi. Ismail Kanadi. Ni? 2-1. Petel, Terengganu, Petel! FIFA Lasting. Semua di mana Kota Terengganu? Di Dungu. Di Dungu, jauh juga tu. Okey, so semua ni peminat siapa? Peminat favorite player. Minat siapa malam ni? Mayak, mayak. Mayak. Orang kampung. Pawi orang kampung. Okey, prediction malam ni kita nak tahu berapa rasanya? 2-0. 2-0. Akak? 3-2. 3-2. Abang? 2-0 Terengganu menang malam ni. Okey, siapa yang skor? Skor boleh je. Bawi, Arya pun tak apa-apa. Asalkan menang Terengganu malam ni. Okey, tanya sikit. Kita ada solidariti malam ni. Ada semua buat bendera. So, rasa apa komen untuk malam ni? Macam mana? Harap kita semua umat Islam ni tak kira lah. Kelantan, Terengganu semua bersatu hati lah. Menyokong Palestin sekarang ni yang diserang oleh Israel. Semoga Palestin kuat untuk tepuk semua. Okay. Selamatkan Palestin. PT Terengganu PT. Segar. Okey, daripada mana? Kota Baru. Kota Baru. Nama apa? Imran. Apa? Imran. Imran. Okey, so dah berapa lama jadi fans KDN ni? Boleh kira kau lama lah. Lama. Masa mula-mula tu lebih. Okey, so kata Darun Naim. So macam mana tengok Kelantan dan Naim dah 2 game ni? Walaupun kalah pun puas hatilah. Sebab nampak semangat melawai tu ada. So prediction lah malam ni rasanya macam mana? Duk rasa super boleh sebutir 1-0 ada. 1-0. 1-0. Okey, siapa yang nak skor tu? Odeh. Odeh. Okey. Bercakap mengenai Odeh lah. Kita ada malam ni ada Free Palestine. Semua bawa bendera masuk stadium. So macam mana? Apa komen? Bagus lah buat gini. Biar nampak semangat kita sokong Palestine juga. Moga Kelantan dengan Terengganu ni dua-dua sama-sama kuat menyokong Palestine juga. Okey, dia orang nyanyi untuk solidariti tu Palestin . Okey, dah sekarang ni kita dah lah coach, saya nak masuk dalam kita tengok game, lepas tu kita nak interview coach dengan player lepas game nanti. Okey. Jom. Tadi dah
zone Terengganu nanti kan. Kita baru saja dah habis interview dan game tadi 3-0 dimenangi oleh Terengganu dan Kelantan 0. So yang skor gol Ismail Akin Adi, Norilo dan juga lagi seorang siapa? Lupa dah. Ahmed Nuot. Sorry. Okay, so dah berakhirlah perjalanan aku dekat Terengganu. Kuala Terengganu dah dari apa? Dekat seminggu dah berkampung kat sini, dari buat program tahu-tahu sampai apa ni? Game. Okay, so esok kita nak balik KL dah, betul lah. Tapi sedih lah. Aku suka duduk Terengganu sebenarnya. Best. Sebab apa? Tenang. Dan tak ada sesak macam KL. Okay. Tapi itulah. Harap-harap aku akan dapat datang sini lagi. Okay, so korang kepada semua. Jodoh, ya Allah. Janganlah. Okay, so kepada korang. Yang orang-orang Terengganu yang aku nak interview lah, aku rasa dia orang semua baik-baik, friendly. Aku belajar banyak benda, aku dah jumpa macam-macam orang. Ni pengalaman yang aku tak boleh cari kat tempat lain lah. So kepada korang, nanti aku punya tahu-tahu sampai episod 2, tengok pula kat negeri mana kita nak pergi ya. Ke dekat Lembah Kelang je? Tak tahu. Okay, so jangan lupa like, subscribe dan share page kita orang. Okay, bye.